Ya, selamat siang guys. Hari ini kita melakukan kegiatan panen ikan mas hibrida pada uji multivasi yang kita lakukan selama 3 bulan terakhir. Sekarang kita berada di BPI Lundar, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kita akan lihat seberapa besar atau seberapa cepat pertumbuhan ikan mas hibrida yang kita hasilkan ini sebagai salah satu kandidat ikan mas yang akan dirilis ke masyarakat. Kita saksikan guys. Guys, pemeliharaan selama 2 bulan kurang, tapi bobotnya sudah cukup besar.